Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala. Pemirsa TV, Alhamdulillah uh, Hari ini Hari Jumat tanggal 22 April Tahun 2022 Bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan tahun 1443 Hijriah yang mana kami dari keluarga besar pesantren modern Darul Ilmi Indonesia mempunyai sejarah baru pada hari ini karena sejak diluncurkan program pendirian pesantren modern Darul Ilmi Indonesia baru hari ini kami memulai pesantren kilat yang perdana di pesantren ini alhamdulillah sejak kami buka pendaftaran sampai hari ini santri yang sudah terdaftar dan sudah lulus seleksi berjumlah kurang lebih 71 orang dan target kita pada tahun ini akan menerima sekitar 150 santri artinya masih ada kuota yang tersisa kurang lebih sekitar 80 orang lagi Nah, alhamdulillah untuk mengawali kegiatan pesantren ini kami adakan dulu simulasi pesantren kilat buat anak-anak didik kami yang sekarang akan diikuti peserta sanlat kurang lebih sekitar 43 orang. Jadi, yang paling luar biasa bahwa pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini berafiliasi ke Gontor, mengikuti sistem pendidikan Gontor dan kurikulum Gontor yaitu KMI, Kulliyatul Muallimin Al Islamiyah Gontor Muadalah. Dan kami juga bukan hanya meniru sistem pendidikannya, bukan hanya mengambil kurikulumnya, tapi juga kami mengikuti pola kepemimpinan di Gontor, yaitu menggunakan Trimurti. Artinya, bahwa ada tiga pimpinan di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, jadi kami mengikuti sunnahnya Gontor. Nah, kami bertiga adalah saya pribadi Ustadz Nababan, kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Husnan Bevanani. Beliau bukan saja seorang ilmuwan, tapi sekaligus sebagai cucu pendiri Gontor luar biasa, dan beliau pernah lima tahun menjadi Duta Besar Indonesia di Azerbaijan. Kemudian, uh, pimpinan yang ketiga adalah uh, Ustadz Insinyur uh, Aulia Zefriansah, M.Si, uh, M.S.C. Beliau adalah uh, pendidikan dari. Eropa dari Perancis dan Inggris. Nah, kami bertigalah yang mengabdi, berkhidmat kepada para santri kami, mudah-mudahan ke depan Insya Allah, kami memberikan uh, yang terbaik kepada anak-anak kami yaitu para santri Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Nah, kita minta dulu sedikit pandangan-pandangan uh, uh, pimpinan kita, Profesor Dr. Ky Haji Husnan Bevannani, Prof Uh, pertama kali kita yeah. ucapkan juga Ahlan assalamualaikum ya selamat datang di pesantren kita ini uh, alhamdulillah kita lengkap hari ini dan prof hari ini kita punya sejarah baru di pesantren kita ini bahwa kita memberikan satu apa namanya percobaan kepada anak didik kita bagaimana merasakan lingkungan pesantren ya dan yeah. hari ini kita tiga hari akan mengadakan pesantren kilat di pesantren kita ini bagaimana pandangan atau tanggapan Pak Profesor. Ya, pertama bahwa e, memang jadwal untuk e, apa namanya tahun baru tahun ajaran baru itu memang sekarang ini agak sedikit mundur ya. ya Sehingga e, kita membuka e, sanlat dan pendaftaran untuk e, Darul ini Pondok Pesantren Darul Ilmi, Pondok Pesantren Modern dan Darul Ilmi ini Agak lebih maju dan tentunya ini mengikuti uh, perkembangan yang ada di uh, di tingkat nasional kita di seluruh Indonesia. Untuk itu maka kita membuka uh, pendaftaran itu di untuk santri-santri uh, baru di tahun dengan mengikuti tahun Masehi. Ya. pendaftaran tahun Masehi. Nah mudah-mudahan ini kita berharap. Agar nanti tamatan dari sekolah-sekolah negeri, sekolah dasar, sekolah, sekolah dasar negeri, sekolah SMP itu bisa juga ikut uh, uh, masuk dan mengikuti pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Modern uh, Darul Ilmi, dan ini merupakan, uh, ya, tadi sudah dikatakan, sejarah pertama, sejarah awal yang. Kita langsung uh, laksanakan kerjakan dari nol, dari kosong, bahwa pendidikan pesantren modern Darul ini menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dari peran dakwah, peran uh, semuanya, peran umat Islam, juga peran dari berbagai pihak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua semua pihak yang telah membantu uh, uh, pengembangan dakwah da pesantren ala uh, kuda turu alim terutama para para uh, wakif dan tentunya para uh, dermawan para tokoh-tokoh uh, yang telah memberikan banyak uh, sumbastinya untuk ponok ini uh, terutama kawan kami samping ini kauli <gulian> ya yang telah yang telah luar biasa merancang, membangun, bahkan mengorbankan segalanya untuk pondok pesantren modern Darul Ilmi. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah SWT, dan tentunya kita berharap uh, dengan keberadaan pondok pesantren Darul Ilmi ini, kita semuanya bisa memberikan pelajaran kepada uh, umat kepada umat dan kepada saudara-saudara uh, kita yang selain uh, yang dari kita atau non-muslim karena kita tahu bahwa Ustadz dan Ambaban adalah uh, seorang tokoh yang uh, sangat berperan sekali dalam pengembangan pemahaman keislaman bagi teman-teman uh, kita para mu'alaf dan ini juga luar biasa pondok pesantren Darul Ilmi ini adalah kombinasi yang luar biasa. Dan ini menjadi mungkin. Mungkin yang pertama di, di Indonesia. Betul, betul. KMI tapi juga ada mualaf. Ya. Betul. Masya Allah. Dan ada hafiznya juga luar biasa. Inilah yang membuat yang kita membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bersama-sama untuk uh, siap berjuang di pondok pesantren Darul Ilmi demikian. Ya prof, masya Allah ya. uh, pemirsa, anda bertitir, Rahimakumullah. luar biasa pandangan-pandangan Profesor Dr. Uh. KH. Husnan Fanani Beliau adalah salah seorang pimpinan dari Trimurti di Darul Imin Indonesia ini. Dan mudah-mudahan pengalaman beliau di dunia pendidikan dan juga di uh, dunia sebagai seorang pejabat politisi dulu, Insyaallah akan bisa mengembangkan lebih cepat pendidikan pesantren modern Darul Indonesia. Dan kita yang paling luar biasa pemirsa kombinasi ya, ada juga pengusaha di salah seorang pimpinan kita ada seorang pengusaha yang membackup pendanaan pesantren kita ini adalah Pak Aulia Zepriansa. Beliau ini adalah pendidikan dari UI dan juga dari Inggris dan Perancis. Nah beliau ini banyak membackup pembangunan pesantren kita dan beliau totalitas bahkan eh, beliau sudah sulit memilih antara perusahaan atau pesantren ya saking luar biasa komitmen beliau terhadap perjuangan menegakkan dinullah ini kita minta tanggapannya sedikit Pak Aulia Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan diberi pada saya kami merasa sangat bahagia bahwa hari ini kami melihat antusiasme dari anak-anak didik kami. Di sini hari ini bahkan dari semalam sudah ada yang menginap di pesantren kami. Dan hari ini bagaimana melihat antusiasme juga dari para orang tua murid yang datang dan uh, mengantarkan anak-anak mereka dan menitipkan anak mereka selama tiga hari pada kami. Insya Allah uh, kita mulai di, uh, di bulan yang sangat berkah ini. Kita berikan fondasi yang paling baik sehingga insya Allah dalam beberapa tahun ke depan Anak-anak ini menjadi anak-anak yang mampu untuk melakukan dakwah dengan baik, sangat baik. Sekian dari saya Ustadz, mungkin itu uh, harapan kami semua. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah uh, pimpinan kita Pak Insinyur Aulia Zefriansa, MSc. Mudah-mudahan dengan tiga kepemimpinan di lembaga kami ini akan saling berkolaborasi untuk memajukan pesantren ini. Dan pemirsa yang paling luar biasa, baru lagi ini perdana kita membuka pendaftaran. Santri baru sudah ada. Santri kita mualaf yang datang jauh dari Papua. Kita panggil dulu Ananda Yunus. Mana Yunus? Uh, Yunus ini dibuka saja, nih. Ya, dibuka uh, maskernya. Nah, ini uh, Yunus ini sekarang. sini uh, Yunus ini dari uh, Nabire. Ya, ini mualaf dari Nabire. Dan sekarang dia sudah lancar baca Al-Qurannya, dan kita uh, didik di sini menjadi salah seorang santri tingkatan taksifi atau sudah tamat SMP. Jadi kalau tamat SMP itu Empat tahun kita didik di sini, kalau tamat SD 6 tahun ya. Ada namanya reguler, ada namanya intensif. Nah, kita dengarkan sedikit bacaan Qur'annya ya. Silakan Ananda Yunus. A'udzu ya. billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أحسنت شكرا ما شاء الله لور Uh, pemirsa, Nabat TV, inilah kader-kader kita nanti yang akan berdakwah di Papua. ya. Jadi, uh, silahkan daftarkan, titipkan anak-anak, putra-putra, bapak ibu, karena sementara kita baru menerima putra, putri, mungkin sekian tahun ke depan, titipkan kepada kami. Masih ada kuota sekitar 80 orang lagi untuk tahun ini. Insya Allah, kami akan didik putra-putra, bapak ibu sekalian, menjadi anak-anak yang soleh. Menjadi anak-anak yang berilmu, anak-anak yang siap diterjunkan ke masyarakat, baik di bidang keagamaan maupun di bidang-bidang bidang yang lain, karena kami tidak main-main, menyebut namanya pesantren modern. Jadi, sudah saudara lihat santri kami dan tenaga pengajar, semuanya adalah serba modern, pakai dasi, pakai jas. Ini luar biasa. Artinya, bahwa Islam ini harus bisa bersaing, jangan kita dikesankan sebagai agama yang inferior. Agama yang rendahan, agama yang kampungan dari pesantren ini dan juga gontor sudah menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa pesantren yang selama ini kesannya adalah kumuh, terbelakang, tapi di zaman sekarang pesantren sudah modern dan bisa bersaing dengan dunia internasional. Demikian eh, apa namanya kegiatan kami dari Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia di Gadok Bogor. Untuk uh, perdana ini, kami mengawali dengan uh, bagaimana anak-anak ini bisa mengenali lingkungan pesantren dengan mengikuti pesantren kilat tiga hari ini. Insya Allah, mereka akan uh, tahu, oh, begini ternyata suasana di pesantren. Mohon doakan para pemirsa sekalian, semoga kerja agama kita diridhoi oleh ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pesantren ini cepat berkembang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan pesantren modern dari Indonesia. Dan juga para guru, direktur kimia, direktur pengasuhan, direktur-direktur direktur semua yang hadir di sini adalah tenaga-tenaga profesional kami, para pengurus pesantren modern. Uh, dikenalkan, ini adalah uh, Ustadz uh, Dodik Gilang, beliau ini alumni dari UNIDA KONTOR. Beliau menduduki posisi uh, direktur pengasuhan atau pengasuhan. Uh, kemudian Pak Hendri ini. Beliau juga membantu di uh, pendidikan kita. staf pengajar nanti di sini, kemudian Ustadz uh, Son Haji, beliau alumni Uni Gontor menduduki posisi sebagai uh, Direktur Bidang Sarana dan Prasarana. Kemudian, beliau ini adalah uh, mantan pejabat di PBB. Beliau ini, Pak Ustadz Haji Marito Lidinilah. Beliau ini sekarang. 20 tahun uh, di Timur Tengah dan beliau sekarang menduduki posisi sebagai Direktur uh, Center Information and Networking di pesantren kita ini. Uh, beliau adalah dokter hewan, ya alumni Gontor juga, Ustadz Yusuf Asep, uh, Asep Yusuf. Beliau ini adalah Direktur Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah. Ya. Nah beliau ini Dr. Iwan. Ya, Dr. Iwan beliau ini adalah alumni Singapura, dokter Di bidang teknologi pendidikan juga dari KMI Gontor dulunya, dan beliau ini adalah direktur sumber daya manusia dan pendidikan diklat. Ya, sedangkan beliau adalah Ustadz Endang, juga alumni Unida Gontor. Beliau menduduki posisi sebagai wakil direktur SDM kita. Jadi, luar biasa, pemirsa, tenaga-tenaga pengurus dan tenaga pengajar di pesantren ini. Umumnya dari alumni Gontor dan kita menggunakan dua bahasa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mudah-mudahan uh, kami bisa mengikuti seluruhnya sunnah-sunnah Gontor sehingga kami bisa uh, apa namanya uh, bersaing dengan uh, apa namanya kemajuan uh, dunia internasional se sekarang ini. Demikian uh, pemirsa NABAT TV semoga uh, berkat doa antum semua anak-anak didik kami ini nanti bisa menjadi Uh, apa namanya manusia yang berguna buat bangsa dan agama kita saya Ustadz Nababan uh, mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya